to go. What's up, gang? Oke, okay, jadi hari ini kita bakal nge-reaction videonya BTS. Judulnya Fake Love. Videonya udah keluar kapan tahu, tapi baru bisa di-reaction sekarang. Keluarnya tanggal 18, tapi di-reactionnya sekarang tanggal 21. Kalau nggak salah. Dude. Maaf. Baik. Oke, okay. Katanya seorang ARMY ini di video itu something. Buya something. Maksudnya itu ada teori. Something gak buya. Gitu. Teori gitu. Aku penasaran. Oh, you are. Oke. Okay. Semoga abis nonton ini lu jadi ARMY. No. I'm metalhead, please. But your face not. No, I'm metalhead. You lying. Why you always? Okay. Shut up. Okay, kita mulai. Ini gua agak bosan ya sama openingnya. Capek gua. Depan untuk ganti. Tidak. Kasih tuh. There's a flower. Remember that. There's a flower. Ooh, look at that. What happens? Ooh. Flower boy. Itu Kim Taehyung dorong itu stylist ya. Taehyung pakai. Oh my god. Look at that hairnet. Oh my god. Look at that bullet hair too. Lihat ya. Kamera luka udah gimana aja. Gak keras gue gak. Teguk. Ooh. Lalu kata banget. Itu beneran lo katanya, bukan special effect, dude. Putih banget. Sekelap. That time, man. Just for you. Lihat itu hairstylistnya itu, makasih banget buat hairstylistnya Kim Namjoon. Oh my god. He looks so fine, dude. Itu gimana? Apa haircut di sini apa cuman digituin doang? Itu lukisan yang dijilin tembok. Apa? Gak ada flowernya. Love is so bad, love is. Lihat bagian ini. You look at that. Itu asli dan it's not a special effect. Oh my god. Yakshiri. Hwanggen Maknae John Jungkook. Aduh, itu kenapa sih Hanesnya Kim Taehyung? Tolong dong. Pekala. But my love, it's not fake for you guys. Oh, I don't know, ngamuk lah. Sakit mata. Ooh, look at that fine man. Krimisnya yang. Dia tuh bener lucu tapi hot gitu tuh gak sih? Sebel banget gue gitu. Udah, dari rambutnya gitu. Ih, jangan dibangun dong, sayang banget. Sneaker. There's sneakers. Do you want one? Do you want one? Gak expired kan? I don't know. Nenemoregeso. There's expired. I just know why. Fake love. Lucu deh tangannya. Park Jimin gempal banget ya. There's waterfall. There's a three waterfalls. Do you see that? Look at that, my man, wearing the gembel shirt. Kaos gembel, tapi harganya busuk. Yang pakai lo ganteng. Look at that, my innocence, man. Oh my god. Just disappear this one. That's not Tom Holland. You know what I mean? Infinity War.
Belum nonton ya? There's way. Supaya ini juga enggak special effect kata staffnya dan itu beneran. I mean like, oh Jimin, oh my god, Minyun Yi, you need to stop guys. Hey, love is the matter, love is the matter. Love is the matter, love is the matter. I hate you. It's Ramadan. And you, oh god! Just, oh my god! I hate him. My friendship goes. Ooh, look at that, my man. Fireman's nailed it. Fireman nailed it. They're so cool. Do you wanna fight with me? We are talking about the theory he want to what? Sebagai pengamat amatir. He want to share his theory. So listen. Okay. You okay. Looks like elementary kid. You know elementary kid? Yep. Okay. Jadi gini, kalau gue lihat sebagai pengamat amatir, karena gue suka banget sama tripnya. My bangtan pose. Jadi setiap di videonya si BTS ini kan karakter tuh kayak punya tempat masing-masing skinnya gitu kan? Yeah. Skin masing-masing gitu. Kayak dia punya cerita tersendiri gitu. Yeah. Di kasusnya untuk ibarat kata gimana ya? Karakternya dia gitu. Di sini tuh kayak kalau dilihat tuh kayak memperkuat karakter dia. Memperkuat karakter ya gitu dari yang si JK Jung atau JK Jin JK Jin Jimin V Jihope RM itu sama Suga kan nah itu kayak memperkuat gitu cuman apa gua agak gini karena kan sebenarnya tuh ada kaitan sama video-video sebelumnya gitu kan. Kayak misalnya gini si jawab tuh bahwa kita nggak boleh nyebut karakter atau nggak boleh nyebut mereknya. Oh iya, Cokobar. Nah, Cokobar, ya kan? I mean like sneakers. Enak. Tapi mahal. Ya, mahal. Ya. Terus si siapa? Si Suga tuh nggak jauh dari api. Yes. Ya kan? Dari I Need You kan? Dari I Need You itu api. Jimin air. Terus, tadi dong, gue kira special effect totalnya beach. Keren. Terus si RM tuh kayak RM. Yeah. Itu kayak urban-urban gitu. Maksudnya gimana? Kayak kaum pinggiran tapi sebenarnya tuh yang kayak hidup di underground gitu, underground kayak gitu. Underground man. Kayak kaum urban gitu. Walaupun dia emang dulunya underground rapper sih. Karena maksudnya kalau dilihat dari Andy juga kan dia tukang bensin kan. Tapi di Danger dia jadi tukang tato. Tapi kalau ya, kita ngitung dari yang Andy itu terus pas lagi di reel itu highlight reel. Nah itu dia. Ada. Dia cuman kayak apa? Cuman yang itu doang. Orang yang cuman neck piece gitu ya, kan yang lihat bahwa cuma bisa beliin apa kuncilan rambut gitu ke ceweknya gitu. Oh my god, that's so it's look like he's poor. I'm sorry but I know he's rich now. Kayak gitu. Sekarang Jungkook. Kalau si JK tuh kayaknya agak beda lagi gitu sama yang di Anichi. Kayaknya karakter yang gue ini menurut gue sih agak beda kali gini si JK. Lu siapa tuh? JK sama V. Oh. Karena agak beda gitu. Dia agak beda pas lagi di Adit itu beda. Terus beda pas lagi kan? Ya kan di Adit itu kan dia kayak ini. Homeless gitu loh.
ya kan? Ke homeless itu. Sih, gue baca teorinya katanya dia kabur dari rumah gitu bertanya. Tapi kalau terlihat gitu, kalau terlihat tuh seperti homeless gitu kan. Terus pas lagi ya, pas lagi yang di rel itu. Itu dia ya orang sakit aja di rumah sakit terus ketemu sama cewek tapi ada kaitannya sama si Suga. Suga yang ketemu cewek yang main gitar yang ternyata yang gitar itu dekat sama si itu. Bukan yang gitar nggak deket dia tuh lagi kayak ngisi lagi sempat ketemu itu gitu jadi kayak ada tiba-tiba. Ya udah yang nonton highlight reel pasti ngerti. Gitu aja. Terus kalau yang si V-nya itu dia tuh kayak agak bedanya yang gue bilang itu. Jadi dia tuh yang gue, atau hampir sebenernya kayak sama kayak si RM kan Yurba dari situ terus pas lagi nah cuman uniknya gini dia pas lagi di agak gue berturut gitu karena kayak kesannya tuh agak kalau gue liat sih gini si V itu agak kelabu gitu daripada yang lain. He's gloomy. Emang sih kelabu. kayak kelihatan aja ya kayak gimana gitu pas lagi di amici tuh glowing banget kan kalau lihat terus pas lagi selanjutnya ada prolog itu glowing lagi tuh tiba-tiba beda highlight reel juga gitu kan? Terus highlight reel run pokoknya agak-agak mulai berkaitan sampai yang si apa Blood and Truth itu ya? Blood, Sweat and Tears. Itu kayaknya kayak kalau itu sih kalau menurut gua kayak spin off aja sih. Kalau itu spin off. Maksudnya spin off itu yang kayak pada itunya lah. Kalau spin off itu cerita bila atau di cerita lain dari main cerita ya, spin off itu. Kayak side story? Kayak side story gitu. Pindah atau beda. Tapi kalau dilihat dari jalan cerita tuh kayak ngebuat agak lebih kelabu loh gitu sih. Warnanya lebih kelabu daripada yang lain. Terus pas lagi lu ngeliat di ngeril itu apa? Yang ngeril di real? Nah itu ya kan masih agak-agak kelabu meskipun di situ ibarat kata ada lawan mainnya ya kayak ya walaupun kameranya bagus dan warnanya mencolok tapi emang kayak kelihatan kayak kelabu deh woi lu kok kayaknya suram banget sih hidup lu gitu loh di sana terus tempat yang minimarket terus abis itu pas kita sama cewek juga tetap di berbau-bau pinggiran kota gitu kan ya, kayak gitu yang waktu di waktu di rel kereta. Nah uniknya di sini ada lagi nih si Jin ini kesannya tuh kayak megang kunci gitu. Maksudnya megang kunci yang kayak di trailernya ini. Terus yang di Anditio jadi maksudnya dari Anditnya aja tuh sebenarnya tuh dia kayak udah megang apa kunci kunci dari permasalahan setiap teman-temannya gitu. Jadi kenapa maksudnya jadi kalau kenapa mereka jadi kayak gini itu ada, jadi ada jin yang tahu sejenis itu kalau kan gue liat kayak gitu dari situ abisnya agak-agak berkepanjangan seperti itu gitu kecuali pas lagi di yang itu deh yang video apa sih saya yang prolog kalau prolog masih itu ya yang si tiba-tiba yang jatuh sih itu yang loncat seharusnya V tiba-tiba jadi jin itu apa pokoknya itu gue lupa pokoknya itu lalu di situ agak yang beda euforia ada video kita correction ya. Jadi yang itu di situ agak yang lu bilang katanya mukanya jin itu kan iya kayak pasal lagi jadi biasanya kayak gitu oke sih gue bahagia tuh gue siap ngorbanin diri biar lu pada senang gitu. Karena di situ kelihatan tuh dia juga kayak ngorbanin diri gitu karena gue kalau lihat yang diri itu sempat berubah jadi kayak dia tuh kayak kalau dibilang sama saya tuh kayak apa nih dia time traveler tapi sebenarnya tuh kalau dilihat tuh kayaknya dia kayak ada misi gitu sih tapi gue kurang paham gitu habisnya pas lagi di Fairlove ini dia kayak mega bunga tuh dilindungi entah itu maksudnya bunga itu arti temannya mereka atau apa gue gak ngerti tapi yang awal itu yang gue bilang bunga hilang bunga ada terus tiba-tiba gak ada itu udah mau dilindungi cuman tapi pas lagi si tiba-tiba nih ya si JK tuh megang tiba-tiba dibayangin tuh kan seharusnya pasir kan jadi bunga-bunga gitu kan dia bunga-bunga kan, terus tiba-tiba dia ketemu sama si Kupluk. Nah di situ yang agak gue bingung teorinya, entah jadi, itu tiba-tiba kayak perpindahan time. Jadi lebihnya kayak perpindahan apa
kayak ngebantu gitu. Jadi yang seharusnya yang kerja itu si Jin. Jadi sekarang, di si Fika gitu. Oh, yang gitu. Ngerti. Nah, nanti mungkin tuh tes itu ketemu tuh si JK dan si Jin tuh mungkin tuh ada kaitannya. Kan di sini si cowok yang iya, yang pakai mask itu siapa? Nah, itu dia. Pernah nonton video Fire enggak lo? Kan, yang bagian ya, juga yang turun ya, itu kan lagi kupluk juga kan. Jangan-jangan itu juga. Enggak tahu sih. Cuma tapi kalau gini, gua pernah dulu pernah nonton film nih. Jadi kayak gini nih, filmnya itu jadi ceritain tuh mereka tuh hidup gitu di dalam dunia. Kan di dalam dunia, tapi sebenarnya tuh dunia itu udah ada yang ngatur, itu orang lain di balik itu. Iya. Bukan buat kayak gitu sih. Itu jadi ada yang ngatur di balik itu. Nah, mungkin yang ngatur semua yang ada di cerita-ceritanya si kenapa bisa BTS, terjadi semua ya, ini semua yang itu ngatur kesini, itu ada si... kaitannya sama si Kubang Kupluk. Tapi ingat ya, Bang Kupluk itu yang di BTS beda sama Bang Kupluk yang di Dota 1. Segitu aja. Itu dari dia tahu. Gue mau ngasih pemula, tahu. Pemula. Oh, itu. Terus gue mau ngasih tahu sebenarnya gue nggak banyak juga ya karena gue kentang dan gue nggak tahu teori. Buat kalian itu yang masih bingung dan masih kayak ambigu banget gitu ya dan kayak apa sih teorinya yang benar gitu, gue saranin kalian baca tweets dari Edward Jones ya Amanda. Gue nggak tahu sih itu sama dia di pinet atau di likes, kalian cari aja tweetnya. Itu wow, itu kayak mind blowing banget, kalian harus baca itu. Dan itu katanya ya kan si Sokjin tuh pakai in-ears, lu pada kan tahu yang in-ears gitu yang kayak headset gitu, in-ears gitu kan. Katanya di situ Sokjin itu dikontrol sama orang di balik yang merintahin dia itu di in-ears. Dan katanya ada yang bilang yang merintah itu si Taehyung. Terus akhirnya nanti si Sokjin tahu. Akhirnya mereka berantem lah. Kayak di scene-nya Blood, Sweat and Tears yang mereka berantem di dapur itu. Cuman gua enggak tahu juga sih. Pokoknya kalian baca itu aja, soalnya gua enggak terlalu baca sampai bener-bener baca banget. Pokoknya kalian harus baca itu. Itu menarik banget. Itu sebenarnya si Amanda itu dia tuh nge-translatein dari bahasa Inggris. Nah, yang nge-translatein dari bahasa Inggris ini dia nge-translatein dari Korea. Dan itu bener-bener kayak akurat banget ya. Pokoknya itu kayak bener-bener kayak oh iya bener, pasti kayak gitu deh. Soalnya gue bacanya juga langsung Okay. Itu keren banget, lumayan harus baca. Pokoknya nanti baca ya, cari ya. Keren. Okay, sekian segitu aja buat video sekarang. Mungkin nanti bakal ada video terbaru dari Big Kid tentang teori tambahannya. Okay. Jangan lupa buat kalian para ARMY atau para viewers yang sempat datang sempat yang ngeliat gitu. Nah, jangan lupa di like kalau kalian suka, di share kalau kalian pengen nyebarin video ini, dan jangan lupa yang paling terpenting adalah di subscribe kalau kalian pengen tahu video-video terbaru kita. Gitu. Pokoknya jangan lupa komen ya, terserah ke kalian mau komen apa. Kalau misalnya emang ada yang pengen di komen ya, kalau enggak ya kalau enggak ya komen lah, tolong lah kan, cuma jangan dislike, dislike. Kalau kalian nggak bisa di komen ya tolong dislike lah. kalau kalian pengen bisa share teori kalian sendiri di komen kalau pengen ya. Kita bisa ngebuat diskusi atau pro kalau kita bikin room itu boleh. Room chat gitu bisa tentang banyak. Itu nanti gue buatin grup. Jadi sebenarnya guys sebenarnya dia ini butuh bimbingan karena dia ini new army. No, I'm metalhead. Come on. Metalhead. Just accept your fate. I'm metalhead meskipun enggak kelihatan kayak metalhead. Yeah. Okay, no. Okay, terus udah ya, tadi udah dituin. Jadi jangan lupa, pokoknya itu tadi subscribe, like, comment, dan share kalau misalnya lu pada mau. Ya, oke. Jangan lupa ya, gue metalhead. Gue kipo. Sampai ketemu di video lanjutnya. Bye. Asal tahu dulu.